Usap. Keren keren keren. Mantap sih Jambul. Botak. Oke, Jambul dan Botak. Oke, masuk Botak. Every single day I'm gonna Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Songo Jenggot. Oke bro, di video kali ini masih bertema tapak suci. Saya ini part kedua. Kalau kemarin kan pertama itu kan kunjungan ke tapak suci di MTS Muhammadiyah 1, itu baru kunjungan saja. Kalau sekarang part 2 kita akan melihat sparingnya. Sorry, maaf anak saya ini ganggu. Makanya tonton terus video ini sampai akhir, karena di akhir video ada sparing dari tapak suci MTS Muhammadiyah 1 ini. Dengan pelatihnya masih sama Mas Ilham. Kalau ini Mas Ilham pelatih di sini yang sebenarnya. Kalau kemarin yang di Al Amin, Mas Ilham menggantikan pelatih yang sebelumnya yang tidak ada, tidak hadir. Di sini akan kita lihat bagaimana teknik mereka sparing. Bisa saya gambarkan di sebelah sana itu kalau nggak salah tingkatan melati 2. Mungkin ada juga melati 3. Kalau yang di sini mungkin masih kuning dasar mungkin. Mungkin kalau nggak salah. Di sini pesertanya lumayan banyak, bro. Banyak. Mungkin 1, 2, 3, 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10. Mungkin sekitar 25 orang, mungkin kalau ada 24-25 orang, lumayan banyak juga. Oke, bagi kalian yang butuh olahraga atau butuh kegiatan bisa bergabung di tapak suci MTS Muhammadiyah ini, tepatnya di kilo 8 gang nomor 2. Gratis bro, gratis, tanpa dipungut biaya, gratis. Kalian tinggal ikut latihan saja. Mungkin itu saja. Jangan lupa dukung atlet bela diri kita agar menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Salam bela diri, salam sportivitas, salam sadulunan salawasi, salam songo jenggot. Jangan lupa subscribe, share, komen, tonton video ini sampai habis, karena di akhir video ada sparing dari tapak suci MTS ini. Kalau kemarin kita sudah lihat tapak suci di Al Amin tuh keren, bagus. Kalau sekarang kita akan lihat sparingnya. Di sini nih paving, mungkin sepertinya sih tidak ada bantingan, karena kalau bantingan di sini nih ya mungkin harus dipegang. Kalau dijatuhkan langsung dilehe, istilahnya apa ya, remek kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam songo jenggot. Dadah. Nah yuk bro, kali ini mereka lagi istirahat. Yo, itu dengan pelatihnya Mas Ilham. Banyak juga bro pesertanya bro. Ini ada yang rata-rata berjilbab, ada juga yang bercadar, tapi tak masalah. Oke, jangan lupa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng. Mereka sekarang lagi istirahat minum. Oke, kita akan lihat. Tuh bro, di sini ternyata ada yang puasa juga bro. Keren bro. Tapak suci MTS Muhammadiyah. Oke. Tapi temannya kalian yang tidak minum, yang tidak boleh. Oke. Kita lihat. Nah, ini Mbak. Itu kalau nggak salah Mbak mungkin melatih 3 ya. Tuh. Yuk bro, kita lihat bro. Ya bro, ini rata berhijab. Oke, mereka sedang istirahat, minum. Nanti di akhir sesi ada sparing bro. Ya, kayaknya ini sisi sparingkan semua. Nanti putrinya juga kayaknya sparing juga. Kita akan lihat gimana sparing mereka. Tapak suci MTS Muhammadiyah Sorong. Jangan lupa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng. Jika ada pertanyaan silahkan lantungkan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Yuk bro, kali ini mereka sudah membuat lingkaran. Kita akan melihat bagaimana sparing tapak suci ini. Ini memakai body protector, jadi bisa dikatakan ini sparing atlet. Oke, kita akan lihat. Nanti kita akan wawancara sedikit sama yang bertanding. Ini antara si Botak dan si Gondrong sedikit lah. Oke, itu kalau nggak salah melatih 2 bro. Yo, kita akan lihat sparingnya si Botak ini. Si Botak ini nggak tahu tingkatannya apa. Oke, si Botak. Kalian dukung mana? Dukung Botak atau dukung rambut itu? Kita akan lihat bro. Yuk, kita akan majukan sedikit. Halo Mbak Ye. Dadah. Iya, malu-malu tapi mau. Siap. Tenang Mbak. Mungkin kayaknya sampai juga kebagian Mbak sparing Mbak. Yuk, kita akan lihat sparing mereka. Diberikan masukan. Jangan lupa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng. Jangan lupa dukung atlet bela diri kita agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Tapak suci MTS Muhammadiyah 1 Kota Sorong kilo 8. Bagi kalian-kalian yang nganggur, yang butuh olahraga, butuh refreshing daripada stres, bisa bergabung di tapak suci ini gratis, bro. Oke, kita lihat. Kalau kemarin di Al Amin keren, bro. Mungkin enggak tahu kalau sekarang ini
keren juga mungkin, tapi tidak tahu. Kalau soalnya pelatihnya masih sama, Mas Ilham. Kalau kemarin kita lihat di Alamin itu keren, mereka seninya masuk, seninya mulainya bagus, keren. Kita akan lihat. Yuk. Oke, memberikan sikap. Oke, kita lihat. Oke, salam pembuka. Keren. Ayo, ini si botak ini keren juga. Mirip Shaolin Kung Fu, bro. Yo, oke, sudah salam membuka. Kita lihat dengan pelatihnya Mas Ilham. Keren, keren, bro. Kita akan lihat. Oke, keren. Oke, masuk satu si botak. Oh, dibalas. Wah, belum. Oke. Us, hampir bro. Keren bro. Oke, mantap. Us, keren. Us, keren. Dua-dua ini keren. Us, keren bro. Ini bro. Us, keren bro. Ini, us, kurang sedikit. Padahal itu tangkep banting itu sapu kena itu bro. Oke, bro, ini bro, botak-botak ini keren bro, sundul sama kepalanya itu ngantol itu bro. Masuk satu botak. Masuk yang rambut. Dua kali masuk. Keren. Tapak suci keren bro. Dari kemarin keren bro. Terangan balik, luput. Kena dibales. Oke. Berarti mantap ini pelatihnya bro. Oke. Oke, males lagi. Oke. Keren. Keren. Dua-dua keren, bro. Keren. Mantap, Mas Ilham sukses melatih anak buahnya, anak didiknya. Mantap, keren. Salut buat Mas Ilham. Apresiasi. Oke. Kita lihat, bro. Full video. Tapak suci. Ini sambung atlet tapi keren, bro. Oke, seninya main. Oke, kita lihat yo. Oke. Kurang sedikit, sudah sedikit. Keren. Oke. Wah, aku keren, botak keren. Oke. Sama-sama melatih dua itu, bro. Iya, bro. Botak-botak gitu melatih dua itu, bro. Oke, bro. Dikejar dulu sama yang botak, bro. Dikejar, bro. Oke bro, mau bro, si botak itu berusaha banting tapi belum. Oke, nanti kita akan wawancara sedikit yang botak itu sama yang apa itu. Oke. Seninya kurang. Kalau di Alamin kemarin seninya bagus, kalau di sini fighternya brand keren. Oke. Si botak mulai menggertak tapi tidak takut. Oke, tendangan si botak hampir masuk. Dibalas. Masuk botak keren. Keren. Botak keren. Botak keren, woi. Masuk satu itu kayaknya. Oke, selesai. Kita akan wawancara sebentar lagi sama si botak. Namanya siapa? Rizky. Rizky sih. Ayo. Kelas berapa Rizky? Kelas 7. Melatih dua yuk? Iya. Iya pak, ada yang serius? Tidak. Ada yang sakit? Enggak. Masih berani? Siap masih. Tidak takut? Tidak. Lanjut Rizky, mantap. Rizky botak keren. Halo bro, namanya siapa? Dewa. Siapa? Dewa. Dewa? Dewa 19 bukan? Bukan. Gimana, ada yang sakit? Enggak. Ada yang serius? Masih berani? Masih. Oke, mantap Dewa. Dewa bro, makanya ini golongannya bolo, Dewo, keren. Sekarang versi putri. Oke, kita lihat sparingnya putri-putri. Imut-imut bahaya ini, dicaplok nanti. Ini sparing tapak suci semut merah. Oke, merah pedes menggigit. Tapak suci. Keren bro. Ya bro, jangan lupa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng. Semut merah, tapak suci. Si kamera untuk blur, tak terang dikit. Oke, nanti kita akan cari tahu siapa ini. Tapak sucinya mantep bro. Mas Ilham sukses. Semua gerakannya dipraktikan. Cuma mungkin untuk bantingan masih ragu. Karena di sini kan paving. Jadi kalau dibanting tuh harus dipegang. Kalau tidak itu jelek, bahaya. Tapi overall keren. Cuma seni ini kurang sedikit, kurang main sedikit. Seninya kurang main. Tapi ini sambung atlet. Kalau sambung atlet kalau nggak salah itu pakai body protector. Oke, sikap, hormat. Biasanya ada pembukaan nih. Oke, pembukaan. Oke, mantap.
Nanti kita akan cari tahu siapa nama Mbak ini. Ini Melati satu, yaitu tak lihat noh. Oke, Melati satu. Oke, sip. Melati satu VS PS berapa ini? Hijab. Cewek-cewek ini. Oke, masuk satu. Oh. Keren. Itu kayaknya lek dari ini enggak sah, itu lebih dari 5 detik. Tapi enggak tahu lagi. Keren 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 keren. Tapak suci keren keren keren. Oke. Oke, keren bro, keren bro. Merah-merah gini mentalnya jago ini, bro. Jadi lek pacaran sama ini hati-hati, bro, dibanting kok selesai. Keren bro, tendangan ini bro, tendangan atas bro, mantap bro. Oke, 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 masuk satu. King saya tidak tahu yo, ya apa nadanya. Tidak ada ini nih sih. Os. Keren, 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 keren. Oke. Mungkin ada yang keselio atau ya apa, tidak tahu. Tapi masih keren bro. Ini. Keren bro, Pak Suci MTS Muhammadiyah 1 fighternya bagus, cuma kekurangannya seni ini kurang main sedikit. Kalau ini pakai body protector, tapi tidak tahu kalau tidak pakai body protector apa mereka nyalinya masih sama. Oke, masuk satu. Oke, 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 yo yo yo. Oke, masuk lagi dibalas. Oke, biasalah kalau perempuan kan enggak terlalu bertenaga, tapi keren bro, yang penting berani maju tuh keren. Sudah bagus bro. Yuk, diawasi dengan Mas Ilham. Oke, kalau putri lebih main ke bantingan. Oh itu pukulan jelek barusan, pukulan kirinya kurang bagus, tapi dibales keren. Yuk, masuk bro. Oke, tuh yo 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 yo. Yo yo yo. Oke, masuk satu. Kurang bertenaga sih, tapi Halo, baik. Siapa namanya? Naisila. Nadia. Naisila. Naisila. Iya. Berarti berapa? Belum download. Oh, belum mati kan? Iya. Tapi udah berani mati. Oh, ada yang sakit? Enggak. Ada yang luka? Enggak ada. Masih mau latihan terus? Masih. Oh, ada kapok? Kapok? Ada kapok untuk latih atau enggak. Mungkin pernah kesini? Enggak. Oke. Mbak siapa tadi? Naisila. Naisila. Ya. Oke, Mbak Naisila, selamat berlatih dan berjuang. Malu-malu biasa, bro, masuk YouTube, bro. Mbak, siapa nama Mbak? Indawati. Indawati. Melatih berapa, Mbak? Satu. Melatih satu. Berarti melawan polos ya tadi ya? Melawan melatih kasar ya? Iya, kasar ya. Ya. Tapi apa? Masih berani? Masih. Ada yang selio? Enggak ada. Ada yang luka? Enggak ada. Tidak kapok? Enggak. Enggak. Oke, baik, keren. Ini perempuan ini keren, bro. Kalau sekarang ini yang cowok-cowok, bro. Oke, kita lihat itu, bro. Full video tapak suci semut merah. Yo, kayak gini bro, semut merah ini kayak gini bro, gigit panas ini bro. Nah, ini tapak suci bro. Yang ini setengah botak melawan agak jambul, berarti kita panggil aja setengah botak sama setengah sama jambul. Jadi si botak lawan si jambul lagi. Tapi kalau ini versi MTS 1 Muhammadiyah. Oke, kita lihat. Kalau yang di Alamin tuh seninya keluar, sparingnya bagus. Kalau di sini nih seninya kurang sedikit, kurang main, tapi sparingnya bagus. Oke, berarti termasuk sukses pelatihnya bro. Oke, memberikan hormat kepada pelatih dan sesama peserta. Oke, pembukaan. Oke, kita lihat. Ini bro, kalau sparring tapak suci yang bener tuh ini ada pembukaannya. Salam hormat, kita lihat. Oh, ini seneng nih bro. Keren. Si botak tapak kuda-kudai bagus bro. Si botak ini bro. Kuda-kudai. Kayaknya melatih dua ini bro. Si botak ini. Melawan melatih dua. Oke, kita lihat. Kalau dari bentuknya si botak itu mau tendangan T itu. Mantap. Keren. Mantap botak ini, bro. Botak-botak gini nih. Sundulan nih keren ini. Sapuan nih keren. Si sapu langsung rogur. Keren. Botak keren, bro. Lihat dari bentuknya ini. Mungkin di botak ini pernah ikut pertandingan kah? Tapi keren, ada bakat-bakat ini bro, si botak ini bro. Kita lihat, keren, si botak, mantep, tenan, bos, tidak boleh itu pelanggaran itu, jatuh tidak boleh disapu bro, pelanggaran si botak itu, kalau nggak salah itu gitu bro, kalau jatuh tidak boleh. Tadi sapuan,
Nah, nanti kita replay satuannya tadi itu kena atau enggak, tapi kalau enggak salah sih si botak itu pelanggaran itu. Seandainya kalau sudah jatuh enggak boleh. Tenang. Tapi keren. Si botak keren, si jambul keren juga, dua-dua keren. Yuk kita lihat, Bro. Kita lihat. Oke, Bro, si botak mengeluarkan jurus angin-angin. Oke, si jambul enggak mau kalah. Ini dua-dua keren, Bro. Keren, Bro. Yuk, kita lihat, Bro. Full video tapak suci, sis, goyangan maut si botak. Oke. Oke. Yo, keren. Mantap si jambul, keren. Keren. Mantap si jambul, keren. Beh, keren. Duh, tadi tuh botak, keren kau botak. Sorry bro, heboh bro. Soalnya keren bro. Mantap. Ini kalau di pertandingan keren nih bro. Yo, Luki kalau udah nonton. Keren. Ternyata dua-dua keren. Al Amin keren. MTS Muhammadiyah keren lagi. 200 keren. Yuk bro, kita lihat bro, si botak ini keren bro, si jambul juga gak mau kalah bro, sapuannya keren bro. Si botak sama-sama si jambulnya pinter-pinter sapu ini bro. Ini yang penting jangan jadi tukang sapu bro. Tukang keren. Oke, si jambul masuk kayaknya tadi. Oke. Keren. Ngeri bro. Ini bro. Yo, si botak mulai bergoyang-goyang. Goyangan maut. Oh, masuk botak, bro. Keren, bro. Kita lihat si jambul, bro. Masuk satu si jambul. Ya, apakah akan dibalas sama si botak? Oke, jambul dan botak. Oke, masuk botak. Keren kok botak. Oke, jambul dan botak. Oke. Masuk botak. Botak. Keren kok botak. Oke, mantap. Woi, sapuan keren, guntingan keren. Makanya rambutnya habis gara-gara digunting. Keren, botak keren. Kita akan wawancara si botak sama si jambul nih, bro. Dua-dua keren, bro. Talent ini namanya talent tapak suci. Mantap. Tap. Jangan lupa subscribe, share, komen. Oke. Halo, bro. Si botak siapa namanya? Rahman. Oh, tingkatan berapa, Man? Mati 1. Mati 1, Man? Iya. Masa, Man? Tidak pernah ini, Man? Ya. Terendah sampai mati rendah. Memang sih, pernah, Man? Pernah tertunda satu kali. Oh, makanya kok keren, Man. Oke, Man, lanjut, Man. Ada yang luka, Man? Ya. Ada yang serius? Ya. Tidak? Ya. Masih lanjut latihan, Man? Masih. Oke, Man, mantap, Man. Oke, Man, itu, bro, si botak tadi, bro. Keren, bro, sapuan. Guntingan, bro. Guntingannya keren, makanya rambutnya habis kena gunting. Tadi sama ini, bro, orangnya, bro. Tadi, bro, ini, bro. Sapuan keren, guntingan juga keren. Enggak sampai guntingan. Ini keren, bro. Siapa namanya, Bul? Iqbal. Siapa? Iqbal. Ya. Ikatan berapa, Bang? Ya. Ingatan 2. Oh, lagi 2. Ya. Ada yang luka, Bang? Tidak ada. Ada yang keselio? Tidak. Masih berani, Bang? Masih. Oke, Bang. Keren, Bang. Ini, bro, si jambul, bro. Namanya Iqbal, bro. Keren, bro. Tadi, bro. Mainnya, bro. Oh, enggak mau kalah, bro. Kita lihat sebentar lagi, bro. Itu, bro. Wah, kayaknya capek ini, bro. Mantap. Sekarang putrinya. Iya, putrinya. Oh, selesai. Yuk, kawan-kawan, terima kasih. Tadi sudah kita saksikan sparing dari Tapak Suci MTS Muhammadiyah 1. Memang tidak sebagian, mungkin karena terkendala waktu. Tapi overall 200% keren. Sparing atlet, keren, mantap ini. Kayak bisa dikatakan tadi itu Melati 1 melawan Melati 2, bagus. Si botak juga bagus, putrinya juga bagus. Mereka talent, keberaniannya juga kita apresiasi. Semut merah, keren. Tapak Suci, keren. Jangan lupa subscribe, share, komen, nyalakan lonceng. Jangan lupa dukung atlet bela diri kita agar menjadi lebih baik dan lebih maju dan lebih berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin insya Allah kalau ada part ketiga, kita akan sambungkan video ini di part ketiga untuk sambung Tapak Suci di MTS Muhammadiyah 1 ini. Mungkin selanjutnya, mungkin karena ini terkendala waktu ya, kita akan sambung di part 3. Cuma satu yang bisa saya sampaikan, keren. Itu saja. Salam Songot Jenggot.